Devout Wednesday tertarik datangkan Tom Haye. Dikutip dari kompas.com. Pemain timnas Indonesia Tom Haye kini tengah menjadi incaran Sheffield Wednesday, sebuah klub dari Liga Tingkat Kedua Inggris. Menurut laporan dari akun media sosial SWFC_media, manajemen klub tersebut menunjukkan ketertarikan merekrut Tom Haye. Haye yang berusia 29 tahun saat ini tidak terikat kontrak dengan klub manapun setelah resmi berpisah dengan SC Heerenveen, klub yang berasal dari Belanda. Statusnya yang kini bebas transfer membuat peluang bergabung dengan Sheffield Wednesday semakin terbuka. Ia telah menyatakan keinginannya untuk mencari tantangan baru di luar Belanda. Seandainya resmi bergabung, Haye akan memiliki kesempatan untuk bertemu rekannya di timnas Indonesia, yaitu Marcelino Ferdinand dan Nathan Joan. Marcelino saat ini bermain untuk Oxford United, sedangkan Nathan membela Swansea City. Meskipun bursa transfer di Eropa telah ditutup pada 31 Agustus 2024, peluang bagi Haye untuk bergabung dengan Sheffield Wednesday masih memungkinkan karena status bebas transfer. Selain Sheffield Wednesday, Oxford United juga menunjukkan minat terhadap Tom Haye. Klub ini memiliki dua pemilik asal Indonesia, yaitu Erick Thohir dan Anindya Bakri, yang mungkin memberikan peluang lebih besar bagi Haye untuk bergabung. Erick Thohir dikenal dekat dengan Haye mengingat posisinya sebagai ketua umum PSSI. Namun, Haye dikabarkan menolak tawaran dari Oxford United dan masih mencari klub yang tepat.